Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo guys, siapa dari kalian yang nonton ini yang sudah nonton film Squid Game? Nah, pasti udah pada tahu ya, soalnya film ini tuh belakangan viral di TikTok. Di TikTok aja ya, sampai di semua sosmed, di IG, di Facebook. Pokoknya viral juga sampai ke YouTube. Nah, kali ini aku bakal nge-reaction Squid Game, tapi bukan yang versi menakutkan. Nah, ini Squid Game yang versi kartun. Jadi aku bakal nge-reaction Squid Game ini di channelnya Potun. Nah, ini perdana aku nge-reaction channel Potun. Perdana gak sih ya? Aku lupa, kayaknya aku pernah nge-reaction tapi kayaknya gak jadi di publis gitu. Ya udah, mari kita tonton. Tapi sebelum nonton, seperti biasa jangan lupa tekan like, di komen, dan di subscribe bagi yang belum subscribe channel aku, dan di like, komen, dan subscribe juga channelnya. Nah, ini dia ya channelnya Potun. Nah, ini yang Squid Game Part 1, rekrut pemain. Nah, kalau kalian pernah nonton itu di sini ada rekrut ya, proses rekrut yang kayak main tampar-tamparan gitu. Nah, ini ya. Komentar dari Tensai Gamer. Bang podcast sama boneka yang di Squid Game. Yang di Squid Game. Ricky Ardiansah. Gede Squid dong. Game, Bang. Victoria Chance. Chance. Habis Chance apa Chance nih? Ah. Bang coba bikin Chance. Drama Squid Game. Cantik, tonton dulu Bang maksudnya. Kalau nggak tahu terus buat dramanya. Aditya, Bang sama Squid Game. Miau Sponky MC, yang lagi viral dong Squid Game. Terakhir Zopil Zandra, Bang Pot, podcast boneka Squid Game. Ini yang permintaan-permintaannya ya, pada nge-request. Squid gas lah. 1, 2, 3, 4. Gas. Jontor. Jontor. Gimana caranya biar bisa kaya ya? Kamu udah kaya kok. Udah kaya. Kaya Tit, kayak Tit. Maksud gua tuh kaya banyak duit. Duit lo, duit. Mau ngapain kalau banyak duit? Sesekali gua pengen beliin lu pisang, biar lu enggak tiap hari ngumpul lele. Beli pisang aja enggak perlu kaya kali. Emang majikan bang. Aku sedih banget tiap hari dikasih makan pur lele. Pantesan aku jadi kurang asupan gizi. Tapi enak kan? Enak sih. Kaget, oh, bro. Nah, ini yang siapa kalau di filmnya itu frontman ya, kakaknya dari polisi. Anda butuh uang, Anda ingin uang banyak, Anda ingin kaya raya. Siapa sih nih? Kayak terus mau minta nasi kali. Ini adalah waktu yang tepat sekali untuk berpartisipasi dalam. Wah, diusir. Hah? Aduh adek, udah berkali-kali mama bilang kalau pipis jangan sembarangan. Aku pipis di balik pohon, Ma. Pohonnya sebelah sana. Diam lo. Salah, itu bukan pohon. Gimana caranya dapat duit banyak ya? Balik lagi. Tunggu mereka. Mukanya lu ngapa pada kayak stick PS? Kita waktu kecil seneng main PS, Bang. Wah, sama tuh. Gue juga. Udah pakai main-main tapi langsung dibawa. Sejam 3.000 tuh. Dapat kupon 1. Ah iya ya. Sama aku juga tuh pernah tuh ke rental PS sejam 3.000. Dapat kupon 1 ya bang? Sepuluh gratis sejam. Bisa buruan bawa mereka enggak? Shh, jangan berisik. Gimana tadi bang? Gue dulu udah main GTA San Andreas sama Monster Hunter. Oh paling seneng GTA tuh bang. Tapi aku gak tau itu yang dibilang. Ya, mohon maaf ya, ini kita lagi ngobrol asik. Ya? Dikencing. Ada yang? Enggak. Ya? Kenapa lu kencing sini lagi? Ada yang pipis lagi. Sana. Diam lu. Hampir 5 menit lebih dari 5 menit. Komentar dari Yanti Mediawati. Lanjut part 2 bang. Gindo Project. Lanjut yang kakek-kakek. Winartil. Oh iya yang kakek-kakek belum ada. Tunggu nih Bang Pot ya. Aditya Mandala. Bang part 2 bang please. Gua polisinya juga gak ada tuh. Polisinya gak tahu deh nasibnya mati atau itu. Ini gua bacain ya. Zalidi A, Bang tayangin peran utama Squid Game sama peserta nomor 0. Zalidi, Zaldi. Terakhir dari Aris Prasetyo 027. Gue tunggu part 2-nya Bang Pot. Part 2 Squid Game.
Asek gue gas lah. 1, 2, 3, 4. Gas lah. Nah balik lagi ya. Tadi masih merekrut ya. Sekarang apa nih? Squid Game Part 2. Oh gak ada judul. Pada kemana nih? Jadi gitu bang, kita nih diperintah lah buat ajak abang main Squid Game. Diperintah siapa? Diperintah udah bos. Udah di bawah, tapi dia nya masih ke sana. Itu bos, lu kerudung coklat. Gua pikir emak-emak mau latihan marah wis. Anjir, kayaknya emak-emak mau marah wis. Kemana nih? Ke markas bang, tempat main Squid Game. Oh, askuilah gas. Tapi kayak gak ada asapnya tuh. Gak dibius tuh. Pada kemana ya? Kau kulihat bolak-balik mulu kayak kalau di filmnya kan ketika masuk mobil tuh ada asap, tertidur gitu. Ini gak ada. Lama-lama aku sliding juga rahangmu bang. Anu dek, kamu li. Eh, jangan bilang ada anak kecil yang tadi nih. Enggak dong, udah dong. Udah dua kali di part 1 loh. Kali aja masih lucu om. Masih, cobain aja masih. Om. Kenapa kamu kumpul di sini lagi? Kamu sebelah sana. Ah, diem lu anjing. Oh ya om, udah gak lucu. Ya bener. Mama ngapain? Kali aja kalau mama yang pipis jadi lucu. Apa sekarang ibu kencingin saya? Diem lu anjing. Wah iya deh, gak lucu juga. Tapi ada kali yang ketawa dikit-dikit mah. Yang ketawa psikopat. Keluarga apa sih? Lah? Tolong jemput aku sekarang. Apa bos? Tolong jemput aku sekarang. Wah, apa? Bos ngomong jorok nih. Pakai pe. Jemput. Hah? Wah gila, bos kita jorok banget nih. Lagi birahi apa ya? Jemput goblok. Buruan jemput gua ke sini. Balikin gua ke markas. Jemput. Lobet apa nih? Mati. Terakhir bos tadi ngomong apa ya? Adalah jalan kaki. Dijemput-jemput ke markas. Yes. Sekarang kalian udah nyampe. Squid Game. Kalian harus berhasil menyelesaikan misi. Ada Doraemon. Jika kalian gagal akan dieksekusi. Doraemon, Dora. Ini adalah permainan paling mengerikan yang mempertaruhkan nyawa. Doraemon. Sebelum memulai permainan, pakailah baju ini. Ah, enggak mau ah. Ya udah enggak. 456. Ini ada lagi lampu. Kalau enggak 456 harus berjalanlah sampai melewati garis merah. Jika lampu hijau, kalian boleh bergerak. Jika lampu merah, kalian diam. Apa kalian mengerti? Katakan sekali lagi. Ini adalah lampu merah, lampu hijau. Berjalanlah lebih keras. Ini adalah game lebih keras. Bangpot. Sepertinya dia mau menyampaikan pesan-pesan. Jadi eliminasi. Bangpot, teman-teman. Apa tuh? Ayo katakan peta. Bisa ditembak sekali lagi enggak nih? Jalan yuk. Yo. Nah, lampu merah gini diem nih. Misi, bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf mengganggu waktunya nih. Mumpung lampu merah nih. Ibu. Semalam, bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Semalam. Ah! Lampu merah yang lain pada berhenti. Malah ngamen. Jalan lagi nyet. Cia camida. Pak. Siapa sih? Aku enggak kenal. Kau enggak kenal ngapain teriak? Aku bego-bego amat ya. Mau gimana lagi? Animatornya juga bego. Kau enggak kenal ngapain teriak jadi babi. Buset nih kakek lihai amat ya. Kakek yang punya game. Enggak ada takut-takutnya, lihai banget. Aku dengernya itu kukuma kunci sia sia samida sianida. Maci kakek anjir. Coba deketin nyet, deketin. Deket lagi nyet, deket lagi. Nah, kayaknya lebih aman naik yang ini. Monyet bang. Ya lebih aman karena dia punya yang punya game ya. Dia gak bakal dibunuh. Aduh, kamu gak pernah keramas ya? Palamu bau walang sangit. Ya, muntah. Bos. Oh, dia bosnya. Enggak apa-apa. Aku memang sudah bosan dengan kehidupan yang fana ini. Itulah mengapa aku ikut dalam permainan ini. Bos, anak buahku. Apa, bos? Ayo, katakan peta.
Ayo kita akan peta. Tapi kalau di Potun ini kan tuh banyak ini ya, banyak karakternya, kayak ada Doraemon, ada Boot, ada Naruto, Sasuke, ada siapa lagi. Wah, banyak ya. Kenapa dia nggak ngikutin Naruto gitu? Jadi kan bisa pakai Kagebunshin. Terus yang ditembak satu, masih ada 99 lagi satu gitu, ya nggak sih? Oke. Nah guys, sampai di sini aja video kita kali ini. Mungkin kayaknya ini kependekan gak sih ya videonya? Yeah. Buat kalian yang pengen request aku mau reaction apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terus buat kalian yang kemarin-kemarinan udah request tapi belum aku reaction, kan silahkan tulis ulang lagi supaya mengingatkan aku deh. Ya udah, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan.